setelah menikah. Biasanya puasa pertama harus dirayakan di rumah orang tua perempuan. Ya, aku tidak mengakui tradisi bodoh ini. Kau tidak bertanya padaku. Tapi ibu sudah setuju. Biarkan saja. Tanpa izinku, maka kau tidak boleh pergi. Menantu, sebentar ibu. Memanggil aku. Suaranya doang tak matiin, tapi suaranya gak nonton. Orang tidur kok. Kirain mah lagi nonton TV. Kalau ceritanya mangap mulutnya mereka. Apaan? Ya, Pak. Sama ini.